Ratusan siswa sekolah dasar sekecamatan Cikembar mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Jenjang Sekolah Dasar tahun 2024 tingkat kecamatan Cikembar. Kegiatan O2SN dipusatkan di lapangan sekolah model desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Senin 26 Februari 2024. Yang dibuka langsung oleh panitia dan jajaran kelompok kerja kepala sekolah K3S Kecamatan Cikembar. Dalam kegiatan O2SN ini ada sekitar 11 mata cabang olahraga yang dilombakan. Kegiatan ini disambut antusias peserta yang terdiri dari siswa sekolah dasar. O2SN merupakan ajang yang rutin dilakukan tiap tahun dengan tujuan untuk menciptakan generasi anak yang memiliki talenta di bidang olahraga sehingga nantinya bisa mengukir prestasi. Bagi para siswa yang mendapat juara nantinya, mereka akan dipersiapkan untuk diikut sertakan dalam ajang O2SN tingkat kabupaten dan provinsi. Ade Saipul, Palapa TV, mengabarkan. Tataran K3S ini mendukung sekali tentang kegiatan ini yang biasa dilaksanakan tiap tahun ya. Kami di tingkat K3S berkoordinasi dengan kepala sekolah yang ada di Kecamatan Cikembar, baik itu SD negeri ataupun swasta, dan sebelumnya kami membahas secara mendalam tentang juklak dan juknis. Selanjutnya kami serahkan kepada tim juri dan wasit yang ada di O2SN ini, kurang lebih sekitar 60 orang ya yang diterjunkan untuk pelaksanaan O2SN ini. Kegiatan dalam rangka lomba O2SN tingkat kecamatan Cikembar. Nah, untuk pesertanya Pak? Untuk pesertanya semua sekolah yang SD yang ada di Kecamatan Cikembar. Untuk mata lomba yang diperlombakan? Untuk mata lomba yang dilombakan semuanya ada 11 cabang, yang sampai ke tingkat provinsi cuma 6 cabang. Tenis meja itu apa? Renang, atletik, silat, karate, bulu tangkis, senam.